Gak ada healan juga, gak ada healan juga, sama-sama. Sama kayak kita, ada kali 6 tapi. Ini gua ada first aid season 1, aku sambil 1 aja cukup. Ini gua jatuhin nih, energy drink, painkiller, jatuhin lah semua. Di belakang masih ada musuh yang pakai AWM. Kata bang. Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Jago Jago Linda House. Yuk akhirnya kita bakal bersihin Pricky Tio Mini 14 kita ya teman ya. Oke. Kita aja ngobrol ya. Hati-hati ya bang, rame. Ada enam squad. Bang, mana nih? Berapa? Berapa style lagi dia? Satu, dua, tiga ya. Aduh, gua pengen ambil itu tapi nggak sampai. Oh, dapat mini guys. Ah, di sini apa? Aduh, kok nyaw? Dalam sini. Aduh, suaranya. Nope. Keren orang guys, rupanya bukan guys. Tempatin dulu guys. Oh, ada teman gua. Supaya serius teman ya. Sekarang cari mini abis ini. Gak dikasih branded. Di sini ada step loh tadi. Jangan di dalam sini. Bener kan? Bye, have a great time. Tiba-tiba guys. Nope. Kan orang loh dari tadi. Semuanya terlihat seperti orang di mata gua guys. Kali 6 guys. Gua ada skinnya kali 6 lagi kan. Tadi di atas itu gua liat musuhnya. Rumah lantai 3. Bawang. Oh, ada M4 in the house. Yo guys. Ada tahu artinya apa? Artinya let's go baby. Kok belum gua aja sih? Oh udah, sensinya kecil banget. Ini nih bahaya nih, sensi ini harus diatur tuh ya. Kalau ganti HP itu sensi jangan lupa diatur guys. Kecepatan itu. Ganti sensi dulu temen. Sensinya 17, ini 15. Gua ngeliat ada yang jatuh lompat tadi.
sampahin gua, guys. Halo, motherfucker. Bye. Nah, gua kenok di repet dong. Gua kan di sampah ternyata. Double AR dulu ya, sambil mencari mini, guys. Oke. Okay. Ada suppressor sniper nih, lumayan. Oke. Gua ganti HP, mainnya lebih barbar dikit temen ya. Semoga bisa lebih baik sih mainnya. Oke banget tuh. Gua kirain ada lagi, guys. Habis ya. Mantul. Roto temennya. Belum dapat mini, kita cari mini dulu ya. Gak ada, guys. Agak susah ya sekarang kalau udah dapat skin aja susah nih cari barang. Oh, aduh, gua kirain mini, udah seneng banget gua. Udah, oh, ternyata bukan. Salah. Ternyata bukan mini, guys. Kita cari lagi temen ya. Cari mobil. Motor maksudnya. Gak ada mini, tapi gak apa, kita lanjutin dulu ya permainan kita ya. Jadi ceritanya gue ganti HP. Gue gak beli HP baru sih. Ini HP udah beli setahun lebih kurang. Yang ngikutin gue pasti tau lah ya. Tapi gue gak pernah pake ini HP buat main PUBG. Gak pernah gue review juga. Kenapa bang? Karena gue dari awal ini HP gue beli buat pakai sehari-hari ya, karena gue pengennya gue aktifin Instagram gue pakai kameranya, padahal pada akhirnya jarang juga gue post Instagram. Nah, tiba-tiba kemarin gue setelah gak main 20 hari, lebih kurang 3 minggu, gue coba main PUBG lagi pakai HP gue yang biasa gue record, teman-teman ya. Nge-lagnya itu loh, waduh, nge-frame-nya gila-gilaan, guys. Nge-frame-nya banget, net. Kata temen gue hilang satu ya. Kalau gue nyalain mic-nya tuh. Tahu udah ya, tahu. Let's go, bro. Teman kita satu di mana sih? Oh, di situ. Jauh-jauh ya. Cepat dulu. Nomor 4 ya, turun dulu. Cepat di tower. Nomor 4 tower katanya. Mau ikutan enggak dia? Tiba-tiba ngomong tuh nomor. Berapa di tower ya? Biarin aja lah, tinggal aja ya. Let's go temen ya. Jadi gua cobain main pake HP ini ya. Jauh sih. Jauh lebih berat ini HP-nya. Berat banget ini HP. Sakit tangan gua main lama-lama. Pertama, kedua sensitivitasnya gede banget ya. Karena gyroskopnya beda kayaknya. Dan anehnya dengan iOS yang sama. Oh my god. Oh okay. Begal sebenernya. Keluarkan bang. Smoke bang. Asep bang. Belakang kita bang, ada di bawah itu, di bawah, tenang, di bawah dia. Ada yang di bawah tanah.
Waduh. Bentar bang, bentar bang. Bang, smoke bang. Bentar ya, aku smoke. Bentar. Aku boleh smoke no. Smoke bang, abang nomor 3 bantu smoke bang. Aku gak ngeliat pula ya kan. Ayo mundur dulu kita. Oke, terima kasih. Hati-hati ya, di bawah tadi ada yang naik becak bang. Aku coba turun ke bawah bentar. Tadi ada yang naik becak loh. Orang ngajar nih musuhnya. Ini bawah satu ini belakang 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 belakang. Buat itu bang. Ini lagi satu, ini lagi satu, lagi satu. Mark the location. Gak bisa bang, aku di sini. Gak kelihatan bang. Satu bang itu. Mana yang kenok? Wah, abang kenoknya di situ lagi. Oh, gak ada smoke bang. Sini bang, sini bang. Bang, abang sini bang. Belakang truk bang. Itu open itu, oke. Okay. Aku mau ngelut belakang ya. Abang ngelut yang itu dulu aja, yang lurusan kita tuh. Mau nyari gitu loh, no. Wah, gak ada helm lagi gua. Emang gak kena. Iya, ada di belakang ya. Gak dapet ya, bentar. Duh. Enggak ada darah ya? Enggak ada. Enggak ada apa-apa nih, sumpah. Ini tak kasih helm bang, kamu deh. Aku juga enggak punya apa-apa, bang. Ambil lah. Kamu baik lah. Makasih, bang. Dulu aku enggak ada apa-apa nih. Ambil lagi, bang. Aduh. Awas, bang, nomor 2, hati-hati. Oh, mereka perang, mereka perang. Perang orang itu. Satu squad datang. Aku enggak punya hiliran loh. Itu wah. Mana ya? Kejepit ya orang itu ya? Coba aku maju. Yang ini maju aja, bang. Yang ini. Rata bang, yang sini rata, yang sini rata. Tinggal yang di depan, yang di depan ada lagi. Masih ada satu squad, satu squad, beda squad. Kejepit ini. Wah, miskin kali dia. Masa sih? Gak ada apa-apa juga. Gak ada healan juga, gak ada healan juga, sama-sama. Sama kayak kita, ada kali 6 tapi ini. Ini gua ada first aid season 1, aku ambil satu aja cukup. Ini gua jatuhin nih, energy drink, painkiller, gua jatuhin lah semua.
Di belakang masih ada musuh yang pakai AWM tuh. Mati dia. Bye, have a great time. Kata dong. Oh, di bawah dia berenang. Satu orang selamat. Ada yang berenang di bawah satu. Di bawah kita ini ada satu tadi. Rupanya nggak mati semua. Ada yang berenang ke bawah satu. Ayo bang, cepet bang. Jangan lama-lama bang. Habis ngelut kita ke seberang bang. Ada orang, guys. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Oh, ah, di dalam bak, di dalam bak. Waduh. Bapak, dia lagi nge-repep bang. Ya, dari belakang batu udah bener bang, aku salah tadi. Bagaimana? Ya, sampai. Jangan tebak bom, ngebom dia. Bisa gak? Bisa lewat gak? Nah, oke. Pokoknya nanti di belakang nih. Iya, takut belakang ya. Bertiga kayaknya dia. Kalaunya dia turun deh. Nope. Ada yang belakang. Oh, mereka terbokong, mereka terbokong, mereka terbokong lagi. Loh, loh. Gak usah, gak usah bang, gak usah. Jangan repep, jangan repep, jangan repep, jangan repep, jangan repep, jangan repep, jangan repep. Aku ke batu dulu aja. Oke, oke bang. Wah, kaget aku, sumpah. Dari mana tuh? Di bawah ya? Mereka ke sandwich itu. Enggak tahu, enggak tahu bang. Tahu-tahu kenapa aja. Oh, itu, tuh, rame. Beda sekali lagi tuh. Bener dari sebelah satu. Ada yang datang bang. Aduh, datang lah. Iya, terus kita. Rata ya situ bang ya. Bisa belakang kita bang, belakang kita bang. Jagain bang. Enemies ahead. Rata kah yang di depan bang? Yang di jembatan? Oke, oke. Mau kabur deh. Jembatan rata ya? Kali. Wah, wow, udah headshot bener. Bisa ya? Oh my god, siapa itu yang kena? Tukar bang. Hah? Dikar dari mana? Aku tuh yang lewatin tar, itu dia. Dikar dari mana bang? Kok? Nih deh, ditanya. Enemy spotted. Gak jawab. Oh, situ. For real this time. Nah, dari situ, bang. Pengen loot nih, miskin kali. Iya. Ada mobil lagi datang. Bangke, banyak kali musuhnya. Masalah. Oh, itu dia keren tuh. Oh, sakitnya. Enggak penuh
Ntar sandwich kau. Ntar aku ngeliat dulu bang, aku gak ada apa-apa sumpah. Ini gak ada. Enemy spotted. For real this time. Ya, aku udah mobil bang, mobil bang. Oke, mati 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 mati, mantap. Wah, oh, jatuh dia. Matinya jatuh, kocak. Mati bunuh diri dia. Yang kar di atas di mana, bang? Salah satu. Yang di sana udah kena, di sana itu lagi situ bang. Satu lagi. Tandain bang. Aku nggak tahu satunya di mana. Belakang pohon kah? Kena di pohon. Marked a location. Oh iya itu tangannya keluar. Tor, wah nggak kena. Tor. Oh, bertiga dia ternyata. Yuk aja bang. Gak perlu mobil. Bertiga ya? Iya. Satu lagi tuh yang pakai kartu. Aku majuin ya. Biar gak bisa repap deh. Gak boleh. Di sini. Aku muter-muterin pakai mobil biar takut aja. Enggak, di repap, belum di repap, belum di repap. Waduh, duh. Oh ini dia, depanku, 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 depanku. Aduh bang. Mark the location. Sudah. Jangan mati bang, aduh mati cuy. Sampai. Iya, udah mati dia. Maaf ya bang ya. Ya. Makasih bang. Chicken mantap. Yo. Teman, terbaik. Apa? Oke. Gila keren. Gila gila seru banget ya temennya. Gua nggak bisa nge-review Mini 14 tapi gameplaynya menurut gua main pakai IP ini lebih mantap sih. Jadi gua sekalian cerita dikit ya. Sebelumnya gua pakai iPhone 8 Plus. Masih gua pakai ya, cuman nggak gua pakai buat main bikin konten. Jadi sebelumnya gua pakai HP itu gua pisahin ya. HP konten dan HP sehari-hari supaya kalau gua bikin konten nggak terganggu. Tapi seiring berjalannya waktu, gua kan sempat rehat ya. Gua ngerasa kok gua mainnya kacau banget segala macam lah gitu ya. Setelah kemarin gue main, tanpa gue sadarin HP-nya hancur banget, nge-lag banget. Kayaknya bukan PUBG-nya yang makin berat ya, tapi kompatibilitasnya ya. Artinya iPhone 8 Plus dan ke bawahnya, bahkan iPhone XR sekalipun ya, yang sudah update ke iOS, iOS itu software-nya ya, ke 14 itu semuanya nge-frame, gak cuma main PUBG. Karena HP-nya itu gampang panas, gue gak tahu ada apa dengan update-nya. Terus yang HP-HP kayak 6S, iPhone 6S juga katanya baterainya cuma tahan berapa jam aja gitu gara-gara update iOS. Jadi gua enggak nyaranin sih sekarang buat teman-teman yang pengen main PUBG terus beli 8 Plus, gua enggak saranin sih. Kecuali iOS-nya 13. Mau di downgrade juga enggak bisa, teman-teman ya. Kemarin gua mau downgrade, gua malah mikir masa gua ganti HP, ya udah gua pakai HP yang gua punya ini. Ternyata ini dengan iOS 14, HP yang ini bisa ya, kuat ya, teman-teman ya. Mungkin chipnya lebih canggih gitu ya. Bisa kompatibel dengan gamenya. Jadi semoga kalian terhibur. Semoga next video kita bisa ketemu Mini. Tadi gue ketemu Mayat gitu banyak, gak ada satupun Mini ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.